pembawaannya dari satu pengrajin ke pengrajin lain susah lah. Jadi nanti ada inovasi untuk bawahnya itu ada rodanya lah. Jadi nanti itu ini sistemnya sewa seperti yang Pak. Pada saat kita panen Pak, kadang kita membutuhkan suatu alat yang kita inginkan sehingga kita bisa mengadakan suatu alat tersebut. Kalau kebutuhan banyak ini pasti sangat membantu Pak. Mungkin dari hasil yang kita lakukan di hari-hari biasa tidak memakai ini, mungkin produksinya sedikit. Pas saat nanti permintaan banyak ini akan sangat membantu. Untuk selanjutnya skema bisnis ini nanti rencananya kami akan bekerja sama Pak. Jadi BUMDes Desa Bendungu ini sebagai dropshipper Pak. Ini contoh yang akan kami lakukan nanti. Ini rencananya kita sebagai dropshipper. Jadi kita tidak butuh membuat usaha ini Pak. Jadi nanti kita bekerjasama dengan pengrajin di Desa Bendungu khususnya, semuanya kita rangkul. Kita nanti akan melakukan promosi besar-besaran. Maksudnya setiap hari kita akan mengupload kegiatan apa yang kita lakukan di desa mengenai kegiatan pembuatan baterai ayam. Jadi permintaan dari media sosial kita ambil permintaan itu, terus kemudian kita sampaikan ke pengrajin, dan itu nanti akan ada kesepakatan harga Pak. Dari pengrajin berapa kita ambil, dan nanti kita pastinya mengambil laba. Dikasih setan mungkin 5.000 sampai 10.000 sehingga kita bisa dapat hasil dari itu. Untuk brandingnya mungkin ada tadi temannya sudah membuat Pak dari Instagram. Jadi coba kita kemarin sudah mencoba membuat ini lagi ya dalam media kita untuk promosi yang di bawahnya nanti kita akan upload berbagai macam kegiatan kita, bagaimana produksi dan kelebihan dari baterai kita. Mungkin baterai ayam kita mungkin wah bisa jadi ada inovasi bawahnya dikasih tralis Pak. Jadi nanti kotorannya itu enggak banyak di situ, sehingga telurnya jadi tambah bersih Pak. Ada contohnya Mas? Baterai yang lainnya ada apa inovasi yang sedikit gambaran Pak, kalau memecat manual sama Pak, ini sudah digunakan dari Bapak Sambel. Biasanya umumnya bisa dari 20 bisa satu hari itu bisa 50 baterai Pak satu hari produksinya, sehingga bisa mempercepat produksi, memperingan pekerjaan,